Pak Jaya ini memang spesialis untuk membina kegiatan non-kurikuler di luar akademik. Dan tak lupa juga buat adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi, baik itu dari Prodi DI maupun NI, saya sangat-sangat berharap adik-adik bersedia untuk apa ya, belajar gitu ya. Ini apakah semua dari mendapatkan uang itu berbeda? Jadi semua bisa nyanyi, beberapa nggak bisa main piano, dan beberapa bisa lakukan cengkeram. Karena persyaratan untuk bisa menggunakan software ini, itu paling tidak bisa main piano atau main gitar, karena musik dasarnya. Tapi andai kata Anda nggak bisa, cari teman yang bisa. Jadi Anda bisa menciptakan lagu secara kreatif, walaupun tidak main bisa main musik. Banyak ya, contohnya banyak. Penyanyi misalnya seperti Mariah Carey, dia nggak bisa main musik, tapi dia punya pemain piano. Jadi kalau dia nyanyi, itu didampingi oleh pemain piano. Nanti Anda begitu aja, Anda cari pemain piano. Bisa main gitar. Oh, nggak bisa. Penyanyi kan. Banyak contohnya. Aku berdua aja. Lagu, bahkan bagus-bagus lagi ya. Dan Malang ini kan gudangnya artis Pak, penyanyi-penyanyi dari Malang itu banyak. Jadi saya pikir optimis di sini pasti tahun 2025 mungkin sudah terkenal sekali gitu ya. Ada ya calon-calon di sini yang pasti. Saya ingin memperkenalkan juga dari Indonesian Door Mbak Asri ini yang kita manis. Mbak Asri. Kemudian ada Mbak Wilda ini penyanyi yang kita bawa sengaja dari Surabaya. Satu lagi Mas Denny, Mas Denny untuk hardware kalau ada problem Mas gitu ya, langsung dari RS gitu ya. Karena tadi masalahnya ada aja yang kecil. Dan terakhir Pak Handoko, Pak Handoko ini pimpinan kantor Surabaya. Terima kasih untuk mengantarkan kita kembali juga sudah mengawasi kegiatan kita. Oke. Gak apa-apa nih Pak, di sini saya. Mau dimatikan apa sedikit? Langsung gak usah. Cukup. Oke. Jadi tujuan kita hari ini, kami menginginkan Anda bisa paham bagaimana menggunakan software. Jadi ini ada tiga perangkat, kita gak bisa bawa banyak-banyak karena masing-masing ada keyboardnya, ada MIDI interface-nya, dan ada headset juga ya. Jadi kita cukup bawa tiga dulu, nanti kalau misalnya mau praktek, kita bisa temani sampai sore gitu ya. Nah, jadi kreativitas dalam musik ini ingin kita capai. Jadi AOC juga bekerja sama dengan badan Parekraf yang sekarang pisah ya, jadi badan misalnya, mereka juga akan mendukung kita untuk nanti bulan Juli 2018 untuk mendukung para pemenangnya. Jadi nanti kita memilih para pemenang untuk diundang ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan dari sini ada minimal 2 atau 3 grup yang bisa memenuhi kualifikasi dan kita undang ke Jakarta. Amin. Kau pernah di Jakarta? Jadi kompetisinya 2018 masih cukup waktu. Agak jauh-jauh, Malang aja baru sekarang. Karena lagu-lagu yang enak-enak. Itu kemana-mana pergi kok. Nah, tadi saya bilang modalnya cuma satu dari ini. Anda bisa main gitar atau Anda bisa main piano. Karena musik dasar itu nggak bisa jadi drum. Ya, Anda cuk, sampai terakhir Anda akan main lagu apa ya? Ya. Harus ada keyboard atau gitar yang memberikan rhythm, yang memberikan chord untuk kita kemudian membuat musik. Nah, kemudian setelah kita membuat musik dasar, itu kita mencatatnya. Tidak perlu harus dengan notebook seperti ini, tapi juga bisa dengan angka kan.
apa namanya itu pati surga ya, 3, 4, 5 pakai titik tinggi ya, yang kita sering baca juga lagu-lagu. Jadi si pengarang lagu ini biasanya membuat lagu setelah ada musiknya. Jadi dia main dulu, kemudian di chapter, main lagi chapter, dan setelah selesai baru cari liriknya. Kalau Anda udah profesional, bisa juga liriknya dulu dibuat, kemudian baru dicari lagunya. Bisa dua gitu ya. Jadi nggak perlu harus lagunya dulu baru liriknya. Tapi kebanyakan, menurut saya, mayoritas orang mencipta lagu itu dari musik dasarnya dulu. Nah, untuk mendapatkan musik ini itu perlu ilham, ya gimana ya Pak? Hidayah, tangsit inspirasi. Kalau Anda dengar Taylor Swift itu ya, dia dapat inspirasi setelah gagal mendapatkan cowok gitu ya. Betul kan? Gagal dapat cowok dia bikin lagu. Nah, kalau itu cari ikutnya aja, Anda yang muda-muda ini gagal dapat apa? Dapat gebetan. Yang diingat apa nih? Gebetan. Gebetan gitu, gebetan ya. Langsung bikin lagu gitu ya. Jadi kalau mau bikin lagu, cari-cari rasa kayak gitu. Nah, kalau ada ciri kan. Masuk bagus.